kami di World Record bersama Mito. You can make it or break it! Baik, pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan di segmen terakhir ini, kita akan melihat aksi dari kedua peserta kita yang akan membuat rekor, yaitu memakan ice cream. Jadi Anda yang ingin membuat rekor, nggak usah pusing-pusing, gampang aja cari rekor yang ada di sekitar Anda. Baik, kalau begitu langsung saja kami akan mengundang peserta kita untuk makan ice cream ini, Arizali dan juga Rahmat. Ini siapa? Arizali. Oke, Arizali dan juga Rahmat. Oke. Pekerjaannya apa? Kalau saya sales promotion boy di sebuah perusahaan peralatan wajah. Oke, baik. Dan kamu? Vokalis band. Wih, vokalis band. Wih. Oke. Baik. Ini kita harus melakukan dengan cepat ya. Jadi nanti ada 15 cup ice cream di sini yang kita sediakan. Kita akan menghitung waktu tercepat atau jumlah terbanyak yang berhasil dimakan. Dan waktu yang kita sediakan di sini adalah 1 menit. Baik, ada peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan atau dilakukan di sini. Jadi harus dengarkan dulu yang akan dibacakan oleh Deddy Corbuzier. Oke, Deddy silakan. Ya, es krim yang dihabiskan itu harus menggunakan sendok yang sudah disediakan ya dalam waktu 1 menit. Ice cream cup yang habis yang akan kita hitung tidak boleh tumpah, tidak boleh dibuang dari mulut. Sederhana kan, cuma makan es krim saja kan. Oke, kalau gitu langsung akan kita lakukan sekarang. Ya, Deddy dan juga Indah silakan bergabung bersama kita di sini. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Arizali dan juga Rahmat. Untuk kedua peserta, silakan memulai pada saat saya bilang mulai. Ya, boleh sekarang pegang sendoknya. Jadi langsung saja, Rahmat dan juga Arizali. You can make it or break it! 3, 2, 1, mulai! Oke, waktu yang kita sediakan adalah 1 menit. Kalau berhasil memakan ice cream kurang dari 1 menit, kita akan menghitung waktunya. Kenapa? Kalau makan gini ngilu, tau gak? Ngilu ya? Kalau buru-buru ngilu kan di kepala kan? Iya. Esnya tuh udah di kepala lo kayaknya, aduh. Iya. Rasanya bener-bener. Waduh. Bener-bener harus menjadi penikmat es krim sejati. Kalau udah kayak gini udah gak dirasain lagi nih. Eh, sudah mau habis es krimnya nih. Iya. Waduh. Kita ngitung waktu tercepat atau jumlah terbanyak. Oke, stop. Stop. Baik, jangan ada yang makan es krim lagi. Baik, bagaimana Deddy? Silakan. Ya, kalau ini dilihat saja langsung kelihatan ya bahwa Rahmat, vokalis band, Anda menghabiskan 8 cup ice cream dalam waktu 1 menit. Mungkin faktor mulut kurang besar. Ya. Oh. Anda menghabiskan 13 cup dalam 1 menit. Oke. Jadi pemenangnya adalah Arizali. Anda mendapatkan uang sekitar 2.500.000 rupiah dari Trans7. Baik, selamat sekali lagi untuk Arizali yang berhasil mencetak rekor dunia memakan ice cream. Ya, baik pemirsa, itu dia tadi aksi terakhir kita. Terima kasih banyak kepada pemirsa yang ada di rumah dan untuk Anda yang ada di rumah. Kalau Anda ingin membuat atau mencetak rekor dunia, silakan mendaftarkan ke Trans7 tentunya, dan Trans7 membuka audisi setiap hari Selasa dan juga Jumat. Jadi banyak sekali pemirsa aksi-aksi yang bisa Anda buat. Anda bisa meng-create sendiri, mencari sendiri aksi apa yang mungkin Anda lakukan. Jadi terima kasih banyak sekali untuk Anda yang hari ini telah bersama-sama kami selama 1 jam. Tentunya kita akan bertemu lagi minggu depan di World Record bersama Mito. You can make it or break it. So